memakai parfum atau minyak wangi dan bau-bau harum adalah salah satu yang disukai oleh setiap di antara kita. Namun hal tersebut andaikan kita niatkan dengan niat-niat yang baik, maka itu menambah pahala dan juga kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah niat untuk melaksanakan dan juga mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi bersabda, "Man tatayyaba lillah jaa yaumal qiyamah wa rihu athyab minal misk." Barang siapa yang memakai minyak wangi karena Allah Subhanahu wa taala, maka nanti dia datang di hari kiamat baunya lebih harum daripada minyak kasturi atau minyak misik. Sebagaimana juga ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka yang memakai minyak wangi untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah, untuk hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pacaran, untuk mengganggu wanita yang bukan muhrimnya dan lain sebagainya, maka Nabi mengancam, "Wa man tatayyaba li ghairillah jaa yaumal qiyamah wa rihu antan minal jifa." Barang siapa yang memakai minyak wangi bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka nanti datang dia di hari kiamat dan baunya lebih busuk daripada bangkai. Memakai minyak wangi juga merupakan salah satu cara untuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencium minyak wangi kemudian dia berdoa, "Allahumma kama an'amta fazid, Allahumma la aisha illa aishul akhirah." Saya ulang kembali, "Allahumma kama an'amta fazid, Allahumma la aisha illa aishul akhirah." Ya Allah, sebagaimana Engkau beri nikmat kepada kami, maka tambahkanlah. Ya Allah, tidak ada kehidupan hakiki kecuali kehidupan akhirat. Barang siapa yang memakai atau menggunakan minyak wangi, mencium bau minyak wangi, kemudian membaca doa ini, maka diampunkan dia dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lewat dan yang akan datang. Bahkan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Affas menyebut dalam kitabnya sanad beliau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hadis tersebut.